Oke, jumpa lagi bersama saya, Tren Musik Tembilahan. Kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara atau setting keyboard yang tidak bisa ditranspose stylenya. Ada rekan-rekan musisi yang bertanya, kok tidak bisa keyboardnya ditranspose gitu untuk stylenya dan tidak bisa ditranspose songnya. Nah, itu adalah penyebabnya bukan karena ada kerusakan dari keyboardnya, tetapi karena adanya salah setting. Oke, kita coba memainkan apakah ini transpose-nya settingannya belum bisa dirubah, dalam artian keyboard ini tidak bisa ditranspose. Oke, kita coba sebuah lagu ya. Saya sudah menekan tombol transpose, tapi tidak bisa dirubah. Transpose-nya saya maju mundurkan, nggak mengaruh. Iya, bagaimana supaya keyboardnya bisa dirampus? Oke, kita lihat pengaturannya. Yuk, kita setting pengaturannya. Kita dekatkan dulu kamera. Yang pertama yaitu kita tekan tombol direct access, setelah itu kita tekan transpose. Nah, di situ ada transpose-nya itu pada song. Seharusnya biar bisa ditranspose yaitu transpose-nya pada di master gitu ya. Bisa di master, bisa di keyboard, bisa. Jadi kita letakkan di transpose assign-nya itu di master. Oke, kita coba lagi apakah bisa dirubah transpose-nya, apakah bisa sudah dirubah nada dari keyboard ini. Oke, kita jauhkan lagi kameranya. Kita coba lagi pengaturannya, ini transpose-nya masih 0. Oke, sudah berubah ya. Thank you.
sudah berubah ada ya. Oke, itulah trik dari saya bagaimana memperbaiki memperbaiki dari keyboard yang tidak tidak transpose-nya tidak mau ditranspose. Oke, sekian tip trik dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Salam musisi.